Salam bahagia, jadi bertemu kita di Idea Adha ini. Jadi selamat semuanya. Jadi selamat menonton channel YouTube Ishak bin Ismail. Selamat dan tolong subscribe dan tolonglah jangan skip ad itu. Ya, dapatlah sedikit ya habuan untuk saya 2-3 sen daripada iklan anda itu. Jadi terima kasih new subscribers. Thanks all subscribers, mostly very thankful. Ya. Dan kepada rakan-rakan, terima kasih yang menyokong. Ya, nak buat macam mana? Kita tak dapat bersama, jadi sabar-sabarlah. Jadi pada hari ini saya bawakan koleksi RM1 lama. Ya. RM1 ini bertarikh tahun ya. Tahunnya adalah 1971. Jadi oleh kerana ramai yang ingin melelong, jadi saya kumpulkan seprap satu kali. Jadi mudahlah membuat pilihan mengikut harga yang saya letakkan. Ya, jadi kenapa begitu? Sebab ada beberapa karakter duit shilling itu yang kadang-kadang ada stain, ya, kadang-kadang ada ya orang kata ya sedikit oxidation. Mungkin dalam keadaan ya penyimpanan tidak begitu baik, adalah ya berlaku kakisan. Jadi sama-sama tonton ya. Dan kali ini saya bawakan ya beberapa konsep. Ya, saya ubahkan konsep ya. Kadang-kadang nak luahkan tak banyak ya masa. Jadi saya letakkan di bawah itu. Saya menyebut hari ini tentang ya bagaimana pemimpin-pemimpin berhujah. Ya, kadang-kadang ada ahli politik ya yang memang background dahsyatlah ya. Ada PhD holders, ada yang ya berkali-kali menang ya dalam ya, orang kata pilihan raya, tapi masih lagi mempunyai budi bahasa yang tidak patut ya. Kadang-kadang mengeji pihak lawan, mengutuk pihak lawan cara yang tidak berhemah. Jadi inilah yang dikatakan ya self control. Kita perlukan ahli politik yang ada kesabaran, ada jati diri. Ingatlah kamu dulu pun daripada peringkat angkaumi, kamu pun ya berdekit-dekit nak naik ke atas. Jadi bila dah berada di atas, janganlah menyatakan kamu yang paling hebat dengan nada dan bahasa. Ya, bahkan ya, pihak sultan pun tidak pernah mengeluarkan bahasa yang begitu. Contohnya yang selalu kita perhatikan dalam media sosial sekarang ini, ahli politik banyak bercakap mengutuk itu ini menggunakan bahasa kepala bapak lah. Jadi bagi pihak-pihak tertentu, akademisyen, tolonglah tegur-tegur ahli politik yang tidak bermaruah dan tidak berbudi bahasa ini. Ya, sultan pun tak pernah menyebut begitu, ya, begini. Bahkan titah sultan penuh budi bahasa. Sebab itulah ya bezanya. Ya, hamba rakyat patutlah lebih dahsyat lagi merendah diri. Tapi oleh kerana di bawah faktor pengaruh kuasa dan mungkinlah ya mereka merasakan mereka cukup hebat, politik mereka itu tidak akan ya hilang. Jadi mereka berbahasa seperti haram jadah dan sebagainya. Bahkan kita boleh melihat di dalam parlimen ya, bagaimana seorang ahli parlimen ataupun adun dan sebagainya lah, kita nampak mereka ini bertengkam ya mulut menggunakan bahasa yang macam budak-budak ya. So please ya, please, etika berdebat, etika berpidato, etika berbahas mestilah dipraktiskan. Inilah yang dikatakan ujian sebenar sebagai pemimpin. Jika anda tidak boleh mengawal mulut, bagaimana anda nak mengawal peribadi anda? Dan bagaimana anda boleh menjadi contoh kepada orang-orang di bawah, terutamanya anak-anak kita yang bersekolah rendah, bersekolah menengah. Mereka melihat ahli politik ini umpama macam iyalah. Dulu mereka belajar civik, tata rakyat, tapi bila dah besar berada di Dewan Rakyat, mulut mereka hilang habis. Jati diri hilang, ya. Asal usul pun hilang. Mereka megah dengan kebendaan. Itulah yang dikatakan lupa daratan. Jangan kerana mulut, badan binasa. Memanglah di dunia ini anda puas melepaskan apa saja, tapi ingatlah
Setiap perkataan yang dihamburkan jika tidak benar sudah tentulah membawa kepada keaiban kepada orang yang kita hina itu, dan kesudahannya jika anda tidak memohon maaf kepada orang itu sendiri, maka di akhir nafas anda itu berkekalanlah dosa itu, terbawa-bawalah sampai di sana. So macam mana anda nak minta maaf kepada beliau? Jadi sebab itu kita mesti ada sikap takut membuat fitnah, sikap takut menuduh itu, ya. Berpolitiklah cara yang matang, berhemah dan beragama. All the best.